Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Ala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Qala Musa Ibrahim Allah taala wa la munafa'ati wa min syaitarin. Wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Zuhud itu ahsanu mansibin, adalah kedudukan yang paling bagus. Ba'da tuqa, setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi, dan dengan zuhud itu, yunalu, akan diperoleh maqamu arbabil ula, maqam, kedudukan orang-orang yang mempunyai ketinggian pangkat. Jadi zuhud itu pangkatnya ya, sangat tinggi ya, dan dia pangkatnya berada di bawah pangkat takwa. Jadi takwa dulu baru zuhud. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, az-zuhdu fi dunya, zuhud terhadap dunia adalah maqamun syarifun. Maqamun syarifun, maqam yang mulia. Min maqamati salikina, di antara maqam-maqam, kedudukan-kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sisi Allah juga ada kedudukan, ada maqam, ada pangkat. Kayak di dunia ada RT, ada RW. Lebih tinggi lagi ada lurah. Lebih tinggi lagi ada camat. Ada gubernur, ya. Ada presiden, kemudian ada yang bantuin, menteri-menteri. Kalau presiden yang bantuin, menteri-menteri, ya. Ada wakil presiden, ada ya, staf-staf, ya, yang bantuin gubernur, yang bantuin camat, lurah, RW, ada staf-staf. Begitu pula di dalam akhirat ya, ada makom-makom, ada pangkat-pangkat. Maka kita carilah pangkat-pangkat akhirat. Jangan kita cari pangkat-pangkat dunia. Tapi yang lebih bagusnya lagi adalah kita ibadah aja udah. Ntar biar Allah yang kasih kita. Mau pangkat apaan dah, yang penting kita bisa diizinkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dikasih pangkat RT oleh Allah, pangkat RT, RT akhirat gitu. Ya, walinya wali tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat, ya. Itu bagaimana Allah. Yang penting kita diizinkan oleh Allah untuk ibadah. Itu yang paling utama. Wa yantazimu hadzal maqam, maqamu, dan tersusun oleh ini maqam, min ilmin, daripada ilmu. Ya, jadi enggak sembarangan maqam, jadi maqamnya ada ilmunya. Wa halin, dan hal, sifat yang mulia. Wa amalin, dan amal. Kasairil maqamati, seperti maqam-maqam ya, dan seperti sekalian maqam-maqam yang lainnya. Ya, sama begitu maqam-maqam yang lain itu. Jadi bukan sembarang maqam. Li anna abwabal imani, karena bahwa pintu-pintu keimanan
kullaha seluruhnya tarju'u kembali ila akdin kepada keyakinan wa qaulin ucapan wa amalin dan amal. Iya, semuanya kembali ke keyakinan kita, omongan kita dan amal kita. Nah, orang kalau ada ngomongnya cakep ya, kayaknya perbuatannya cakep tapi akhirnya kagak, ya belum. Jadi harus tiga ini. Orang yang mulia ini tiga, makom-makom tiga ini. Ada keyakinannya, ada ucapannya, ada amalnya. Wa zahidu dan orang yang zuhud itu yang bagi seyogianya ayu awila. Dia berpegang teguh, maksudnya dia unggulin ya. Fi batinihi di batinnya diunggulin ya, di batinnya ala salasi alamatin ya, atas tiga tanda ya, jadi perhatiin tiga nih orang yang ya zuhud hendaklah tiga ini harus diutamakan sama dia, dia pegang teguh ini ya. Diutamain, jangan sampai enggak. Yang pertama al-ula ala yafraha bimawjudin, bahwa tidak dia gembira dengan yang ada, punya mobil, punya motor, punya rumah, gembira banget, senang banget. Jangan begitu, dia enggak gembira dengan itu ya, dia enggak gembira. Wala yahzanu dan dia tidak duka cita ala mafkudin, atas yang tidak ada. Dia harus perhatiin ini, dia enggak luka cita atas yang enggak ada. Enggak punya mobil, enggak sedih. Enggak punya motor, enggak sedih. Enggak punya rumah, enggak sedih. Enggak punya sepatu cakep, enggak sedih. Enggak punya baju cakep, enggak sedih. Enggak punya duit banyak, enggak sedih. Nih, orang yang zuhud. Jadi kalau kita masih sedih sesuatu yang enggak ada, gembira sama sesuatu yang ada, namanya kita belum zuhud. Gak punya motor, lu enak punya motor, gua kagak, sedih. Itu belum zuhud. Mau lebaran, dikit lagi lebaran, lu enak, mak lu beliin baju 3 setel, gua ya Allah, satu juga jelek banget, yang murah lagi, belum zuhud. Lu enak dibeliin sepatu, gua kagak, belum zuhud. Lu enak punya rumah, cakep. Lu enak punya kontrakan, banyak, gua kagak. Lu enak bapak lu bagi duit, banyak, gua kagak. Belum zuhud yang begitu. Bal yang bagi bahkan seyogianya ayyakuna bididi, bahwa ada dia dengan lawanannya min zalika demikian itu, dari demikian itu wahwa dan itu lawanannya ayah zana, bahwa dia duka cita biwujudil mali dengan adanya harta, sedih punya harta banyak. Ada yang begitu, ya Allah aku sedih sekali karena hartaku banyak banget. Ada yang begitu enggak? Malah senang banget ya. Ya Allah sedih. Kenapa sedih? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Allah aku punya harta banyak, nanti dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah. Aku takut nanti mempertanggungjawabkannya, ya Allah. Sedih dia. Beri aku kekuatan biar bisa bertanggung jawab di akhirat, ya Allah. Jadi dikasih harta banyak, sedih, itu orang zuhud. Jadi kalau punya harta banyak, sedih, selamat gitu. Selamat.
dia akan gunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Wa yafrahu bi faqdihi, dan dia gembira dengan tidak ada harta. Oh, enggak ada harta, susah. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih aku susah. Alhamdulillah ya Allah, kau enggak berikan aku mobil. Ya Allah, terima kasih engkau enggak berikan aku motor. Coba kau berikan aku motor, ya Allah, aku pergi-pergian mulu. Takut di jalan takut tabrakan. Takut aku lupa jalan-jalan. Nah, ada begitu. Begitu tuh. Baru zuhud. Jadi yang pertama, orang yang zuhud, dia tidak gembira sesuatu yang ada. Dia enggak gembira dengan sesuatu yang ada. Dan dia tidak sedih atas sesuatu yang enggak ada. Ya. Bahkan orang yang zuhud itu, dia sedih dengan adanya harta. Dia gembira dengan tidak punya harta. Zuhud. Jadi orang zuhud berarti ketika dia punya harta banyak, dia akan rajin sedekah. Jadi orang zuhud berarti ketika dia punya harta banyak, dia akan rajin sedekah. Takutnya. As-saniyatu, yang kedua, seorang zuhud nih harus berpegang teguh kepada ini, harus diutamakan ini. Ayastawiya indahu zamhu wa madihuhu, bahwa sama di sisinya oleh orang yang mencelaknya dan orang yang memujinya. Jadi orang yang mencelaknya dia senyum, orang yang memujinya dia senyum. Orang zuhud, dasar pesek, senyum dia. Dasar hitam, senyum. Dasar tembem, senyum. Dasar gendut, senyum. Udah pendek, hitam, gendut. Dasar. Dia senyum aja tuh dikata gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih. Coba lagi, coba lagi. Tantangin sama dia. Masya Allah, terima kasih. Iya, terima kasih. Kenapa tidak terima kasih? Karena dia mencela kita, itu amal baiknya buat kita nanti di akhirat. Betapa enggak terima kasih kita sama dia. Makasih ya. Biar banyak lagi katain saya, biar banyak. Terima kasih ya Allah. Ini kalau saya punya duit, saya bagi duit kamu nih. Insyaallah. Tuh orang zuhud begitu. Kita udah begitu belum? Waduh. Dikata hitam, dasar bodoh. Waduh, marahnya bukan main. Padahal memang bodoh banget. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Allah. Nasihat buat kita. Dasar sombong. Waduh. Langsung mukanya merah, kesel. Padahal memang sombong banget. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih deh. Nah, itu orang zuhud begitu. Orang yang puji pun begitu sama. Dipuji, dicela, sama buat dia, senyum juga. Fal awalu, maka yang pertama, ya. Yang pertama, alamatu zuhdi fil mali, tanda zuhud pada harta. Iya. Tanda zuhud pada harta yang tadi itu, dia enggak gembira dengan yang ada, tidak sedih ya atas yang tidak ada.
Wasani kedua, alamatus zuhdi fil jahi, tanda zuhud pada kedudukan, pangkat. Sama aja, orang cela, orang puji sama aja. Asali satu, yang ketiga, ayyakuna unsuhu billahi ta'ala. Yang ketiga, bahwa senangnya kepada Allah Ta'ala. Ini orang zuhud. Jadi orang zuhud itu senang sama Allah. Hatinya jinak aja. Senang aja sama Allah. Di hatinya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Di hati. Allahu Allah. Allahu Allah. Senang aja di hati. Allahu Allah. Ya, mau ya melek maupun tidur, mau dia maupun bicara, selalu zikir kepada Allah, ingat terus sama Allah, cinta sama Allah, senang sama Allah. Wal ghalibu ala qalbihi halawatu ta'ati. Dan yang mendominasi, yang menguasai, yang mendominasi ala qalbihi, atas hatinya adalah halawatu ta'ah, manis taat. Jadi kalau ibadah senang, puasa senang, zikir senang, sholat senang, sedekah senang, pokoknya yang taat-taat senang, itu orang zuhud. Kalau ada yang dia enggak senang taat, itu belum zuhud. Jadi orang yang zuhud itu senang sama taat, walaupun kagak lama melakukannya, tapi dia senang. Jadi kalau malas taat, malas ibadah, itu belum zuhud. Ya. Malas baca Quran, belum zuhud. Enggak demen itu baca Quran, belum zuhud. Enggak demen zikir, enggak zuhud, belum zuhud. Enggak demen puasa, belum zuhud. Jadi orang yang zuhud menguasai atas hatinya manisnya taat. Lawanan manis berarti pahit, pahit berarti enggak demen. Jadi orang yang zuhud itu demen, demen aja sama taat. Demen puasa, demen zikir, demen ngaji. Mau ngaji demen aja. Diusahain biar bisa ngaji. Waqala Sufyan bin Uyainah, berkata oleh Imam Sufyan bin Uyainah, az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu ada tiga huruf. Zayun, wa'un, wa dalun. Ada zai, huruf zai, ada huruf ha, huruf dal. Wazayu, maka huruf zai, tarkuz zinati, meninggalkan berhias. Jadi orang zuhud itu enggak berhias, apa adanya. Apa adanya. Jadi kalau kita masih demen berhias, demen bersolek, itu mukanya sampai berapa lapis. Yang pertama apa? Pertama pembersih muka. Kedua apa lagi? Skin care. Ketiga apa lagi? Iya, pemengkilap, bedak. Waduh, sampai jerawatnya enggak kelihatan. Sampai yang bopeng-bopeng enggak kelihatan. Berhias tuh. Jangan. Sekedar aja. Umpama sekedar pembersih muka, ya. Sekedar aja. Apalah nih, apalagi yang sekedar aja cukup. Nanti kalau kita sekedar satu waktu kita perlu berhias, ya umpama karena ada acara apa pernikahan umpama atau apa ini, kita mau nikah berhias, kita itu akan pangling orang ngelihatnya. Kalau sekarang udah berhias aja, ntar
mau jadi nanten baru berhias, mau jadi nanten berhias juga. Yang mau jadi nanten berhias, kagak jadi nanten berhias, mau jadi nanten berhias, sama nggak tuh? Sama, biasa-biasa aja. Sehingga nanti cantiknya bisa hilang. Dengan siapa? Ada tamu yang datang juga berhias. Di mana penantian, mana yang diundang. Kenapa? Karena yang penantiannya, ya, sudah jadi biasa-biasa aja. Jadi jangan suka berhias. Yang laki juga sama begitu. Laki genit banget kayak perempuan, jangan. Iya, skincarean. Oh, aduh, ada yang begitu. Waduh. Laki pakai bedak, ada yang begitu. Ya, sekedar pembersih muka aja nggak apa-apa ya, jangan yang macem-macem ya, belum lagi dengan yang lain-lainnya, berhias ini berhias itu, apa adanya aja, sederhana aja, cakep yang sederhana. Apalagi zaman sekarang berhias dengan telanjang, na'udzubillah. Kalau kita lihat di televisi, kalau perempuan telanjang tuh kayaknya cakep pantes. Kalau laki-laki ditutup, kan terbalik. Lihat kalau ada acara di televisi, acara apa tuh? Ya, acara apa aja? Lihat perempuannya. Jadi berhias tuh, telanjangnya berhias, roknya satu jengkal dari dengkul, dari paha ke bawah nggak pakai penutup, pakai sendal hak tinggi, kagak pakai kaos kaki, dari atas sampai bawah terlihat seperti cantik anggun. Itu dijadikan hiasan juga. Itu na'udzubillah, itu lebih-lebih daripada yang di sini. Na'udzubillah. Bajunya setengah badan. Na'udzubillahnya kelihatan. Pundaknya kelihatan. Belum lagi mukanya dihias yang luar biasa. Laki-laki normal pasti akan senang ngelihatnya. Laki-laki normal pasti akan cemburu ngelihat istrinya, anaknya seperti itu ditonton oleh orang banyak. Tapi itu dijadikan hiasan. Na'udzubillah. Sebaliknya laki pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu lengan panjang, pakai ketutup semuanya. Perempuan dadanya kelihatan, lehernya kelihatan, bahkan hampir-hampir saja merorot. Tapi laki-laki, na'udzubillah. Itu perempuan begitu, na'udzubillah. Jangan sampai kita demikian, jangan tutup. Zaman sekarang itu dijadikan perhiasan telanjang. Jadi telanjang jadi hiasan, na'udzubillah. Laki-lakinya ketutup, pakai lengan panjang, pakai dasi, ketutup semua. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah, min zalik. Alhamdulillah kita berada di sini, orang kampung. Ya, kampung kota. Kota ya, Jakarta. Ya. Apalagi tuh perhiasannya membuka aurat. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah, min zalik. Apa adanya aja. Natural. Nah, tuh yang natural tuh cantik, anggun, ganteng, manis, enak.
dan merindukan, merindukan. Jadinya gergetan, apa adanya. Hiasannya adanya di hati, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Itu orang yang senantiasa zikir kepada Allah, inner beauty-nya nanti timbul, auranya timbul. Ya. Ustaz, manis banget sih Ustaz, ya Allah. Ustaz, adem banget Ustaz. Orang laki ngomong begitu. Kiai, adem banget sih dilihatnya. Padahal orang-orang laki yang ngomong. Saking apanya? Saking enaknya tuh. Yang sampai kebalikannya, lu dilihatnya panas banget sih. Jadi kalau orang hatinya baik, itu timbulnya ntar baik. Hatinya jelek, nanti timbulnya jelek. Kayak ya, air di dalam gelas. Di bawah gelas ada cat berwarna kuning. Nanti warna kiri kanan atas itu warnanya kuning sinarnya. Warnanya hijau, hijau semua. Itu ibaratnya hati menyinari semua anggota tubuh kita. Iya. Walaupun luarnya ya bening, ya gelasnya itu luarnya bening. Ya, tapi dalamnya hitam, hitam semua. Ya, walaupun tangannya cakep, lentik putih, ya. Lalu pakai warna-warni di kukunya. Kakinya bagus, telinganya bagus, mukanya bagus, tapi hatinya jelek. Semuanya jadi jelek. Karena apa? Sinar daripada hatinya jelek, nur daripada hatinya jelek. Wal ha'u dan ha tarkul huda, tarkul hawa. Ha itu meninggalkan hawa, meninggalkan hawa nafsu. Jadi kalau orang suatu enggak mau ini, enggak mau itu. Wadalu tarkud dunia, dal itu meninggalkan dunia. Bijumlah tiha dengan sekaliannya, jumlahnya sekalian. Jadi enggak mau dunia. Intaha salam. Kala Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitu murajula, apabila kamu lihat seseorang, qad u'tiya zuhdan, sungguh dia telah diberikan sifat zuhud, di dunia, di dalam dunia, waqilata mantikin, dan sedikit bicara. Ya, jadi orang zuhud ni cirinya diantaranya ya sedikit ngomong. Dia telah diberikan zuhud, ya, diberikan zuhud, jadi enggak mau sama dunia, kesenangan dunia ditinggalin, ngomongnya sedikit. Ada orang yang zuhud, ya. Ya, orang yang zuhud duitnya banyak dibagi-bagiin, suka sedekah, ilmunya banyak sedekah, nggak pakai bayar, nggak pakai ini, nggak pakai itu, sedekah. Dan ngomongnya sedikit, nggak banyak, kalau perlu aja. Kalau ada orang kayak begini, faktaribu minhu, deketin, berdekatlah kamu kepadanya. Kenapa? Fa innahu yulakunul hikmata, karena sesungguhnya dia ya diajarkan hikmah. Sesungguhnya dia itu diajarkan hikmah. Yulakunul hikmata, dia itu diajarkan hikmah. Orang yang zuhud. Jadi orang itu tuh udah menerima hikmah, ilmu yang manfaat. Kita ambil darinya, entar kita juga dapat ilmu yang manfaat.
itu ilmu yang manfaat. Ketika kita dengar ilmu dari beliau, masuk ke dalam ya lubung hati kita yang paling dalam, lalu kita rindu ingin mengamalkan apa yang beliau katakan, masuk ke hati kita. Itu hikmah namanya, lalu bisa kita amalkan itu ilmu. Nah, beliau tuh udah dikasih hikmah. Jangan jauh-jauh darinya, dekat-dekat kepadanya. Jangan jauh-jauh darinya, dekat-dekat kepadanya. Jadi kalau ada orang, ya, seorang guru, seorang kiai, dia bicara lalu masuk ke hati kita, itu dia telah diberikan hikmah. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat kepadanya. Dia jauh daripada dunia, ya. Ditinggalkan dunia, ya. Kesenangan dunia, keenakan dunia ditinggalin. Lalu dia bersedekah, ilmunya dia sedekahin, nggak pakai ya, mintain duit, nggak. Dia sedekahin, sedekah, kecuali orang bagi aja diambil, dan sedikit ngomongnya, nggak banyak ngomongnya, seperlunya aja. Kalau perlu dia ngomong, orang kayak begini deketin, jangan dijauhin. Berarti yang sebaliknya ya sebaliknya gitu. Rawahul Baihaqi. Jadi kalau yang ngomongnya banyak sama dunia seneng, yang begitu tinggalin. Sekalipun pinter banget, tinggalin. Hadis diriwayatkan Imam Baihaqi an Abi Khalad, dari Abi Khalad wa Abu Nu'aim, Abu Nu'aim wal Baihaqi dan Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Qala Manawi, berkata Al-Manawi, yulaqanu al-hikmata bi qafin musyaddadatin maftuhatin, dengan qaf yang ditasdidkan, yang dipatahkan. Yulaqanu ay yu'allam, ya, diajarkan. Daqaiqal isyarati syafiyati, ya, halus-halusnya isyarat yang menyembuhkan, li amradil qulubil maniati, bagi penyakit-penyakit hati yang mencegah, minit tibail hawa, daripada mengikuti hawa nafsu. Jadi ketika beliau ngomong, itu yang dengar sembuh hatinya. Beliau ngomong, yang tadinya malas ibadah rajin ibadah. Jadi ketika beliau bicara, hatinya tergerak. Ketika beliau bicara, hatinya pengen beribadah. Ketika beliau bicara, adem. Ketika beliau bicara, semangat ibadahnya timbul. Itu beliau yang bicara, berarti apa? Telah diberikan hikmah. Maka kita kalau ketemu orang yang seperti itu, faqtaribu minhu, berdekat dirilah kamu kepadanya. Jangan jauh-jauh darinya. Waqala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya hudan zuhdan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa saja yang bertambah ilmu, walam yazdad fi dunya zuhdan, dan tidak bertambah terhadap dunia zuhudnya, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Jadi orang yang bertambah ilmunya tapi zuhudnya tidak bertambah terhadap dunia, maka orang ini tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh dan jauh. Punya ilmu tapi serakah sama dunia, maka orang ini kepada Allah, walaupun tampangnya tampang akhirat, tapi sesungguhnya dunia, dia semakin jauh dan jauh. Kita jangan sampai seperti ini.
Rawahu Dailamiyu an Aliyin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ali. Fa innal ulama ahakku bizuhdi fi dunya min khairi. Fa innal ulama ahaqqu bizuhdi fid dunya min ghairihim. Karena sesungguhnya ulama lebih berhak bersikap zuhud terhadap dunia daripada selain mereka ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhud. Amin. Wallahu a'lam bishawab.